Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di sisa waktu masa kampanye. Hal tersebut disampaikan Jokowi di gerbang tol 50 Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 7 Februari 2024. Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan beberapa waktu lalu tentang presiden boleh kampanye hanya menyampaikan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye.